Hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa pikiran yang sehat bisa menjadi kekuatan. Sebagian besar dari kita sering meremehkan kekuatan pikiran. Padahal, pikiran yang tenang dan damai membuat otak lebih sehat, mengurangi stres, sekaligus membantu otak mengendalikan organ tubuh agar lebih sehat pula. Nah, itulah yang dilakukan Jong Nam Dragon di sela libur pertandingan. Untuk memberikan penyegaran pikiran pada setiap pemain, Jong Nam Dragon mencoba mengajak semua pemain untuk rekreasi di Water Blaster. Terlihat para pemain sangat menikmati masa liburan ini. Namun, ada yang menarik dalam liburan kali ini. Sosok Asnawi Mangkualam dikenal memiliki permainan yang lugas dan keras di atas lapangan, namun saat di atas ketinggian, nyalinya ciut. Ini terlihat di dalam satu momen yang telah diunggah oleh pihak Jong Nam Dragon di laman Instagram resmi milik mereka. Momen itu terlihat saat semua pemain Jong Nam Dragon mencoba wahana perosotan yang cukup tinggi. Beberapa pemain telah mencoba dan menikmatinya. Namun saat giliran Asnawi, ia nampak sedikit ketakutan saat melakukan perosotan ke bawah. Ia berteriak cukup keras karena mengeluarkan rasa takut yang ada di hatinya. Hal yang telah dilakukan Asnawi membuat para pemain Jong Nam Dragon tertawa dibuatnya. Setelah kejadian, Asnawi sedikit lemas dan mencoba menenangkan diri di sisi perosotan. Memang ungkapan pepatah itu selalu benar ya gengs, karena sehebat apapun dan segarang apapun kamu, setiap orang pasti punya ketakutannya sendiri. Itulah yang ditunjukkan Asnawi kalau dia hanyalah manusia biasa. Nah, menurut kalian gimana nih gengs? Sudah cukup terhiburkah kali ini dengan tingkah Asnawi? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.